Pada wisuda periode 4 tahun 2014-2015, berlangsung istimewa, Devi Triyasari, salah satu mahasiswa Fakultas Hukum yang mendapat kesempatan menjadi wakil wisudawan ini, membuktikan kepada masyarakat luas bahwa keterbatasan ekonomi tidak menghalanginya meraih impian untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi hingga mendapat gelar sarjana. Mahasiswa penerima manfaat bidik misi ini bahkan dapat membanggakan orang tuanya dengan menjadi lulusan terbaik di UNS dengan IPK hampir sempurna yakni 3,99. Dalam sambutannya, Devi Triyasari menyampaikan kepada para wisudawan untuk berani bermimpi dan tidak lupa untuk selalu bertawakal agar Allah dapat menunjukkan jalan keluar dari segala permasalahan. Bermimpilah setinggi langit, wahai kawan-kawan. Setidaknya jika engkau terjatuh, engkau masih berada di bulan. Izinkan sebagai penutup wisuda kali ini, saya ingin memberikan kata-kata motivasi dari ayat Al-Quran yang menurut saya sangat luar biasa, yaitu Quran Surat Al-Talaq ayat 2-3. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menunjukkan kepadanya jalan keluar dari kesusahan, memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan keperluannya. Jangan pernah merasa memiliki keterbatasan. Yakinlah bahwa Allah yang akan menyelesaikan semua permasalahan kita, bahwa Allah yang akan menunjukkan jalan keluar dari segala permasalahan kita, dan Allah yang akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka.